Warga dikejutkan penemuan mayat tanpa identitas yang mengapung di perairan tak jauh dari bibir pantai Desa Raja Basa, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan, pada Selasa malam sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Mayat pertama kali ditemukan dua orang warga yang sedang melihat kondisi gelombang laut dan melaporkan ke kepala desa. Petugas BPBD bersama Polsek yang mendapat informasi dari kepala desa setempat langsung menuju ke lokasi untuk melakukan evakuasi dan dibantu TNI, PMI, serta warga. Identitas korban belum diketahui. Dugaan sementara korban adalah seorang nelayan yang perahunya terbalik atau pecah dihantam gelombang serta badai. Sebab cuaca saat ini sedang ekstrim. Melihat kondisi jasad korban yang sudah membengkak serta mengeluarkan bau yang menyengat, diperkirakan korban meninggal 2 hari lalu. Berapa meter dari bibir laut? Sekitar 2 meteran. 2 meter. Perkiraan ketika Bapak melihat penemuan mayat tersebut, pada pukul jam berapa Pak penemuannya Pak? Jam 10. Jam 10 Pak ya? Ya, 10. Di saat itu Bapak sendiri atau memang bersama rekan Pak? Ini sama Ruslan. Bersama rekan Ruslan. Posisi awal mayat dilihat dengan posisi seperti apa Pak? Jam 10 tadi saya dapat laporan dari warga saya bahwa ada penemuan mayat. Yang tepatnya di Raja Basa Dusun 2. Ya, bahwa belum kita tahu identitasnya, tapi kalau mayatnya masih paling gampang, belum kita angkat. Ya. Tapi dalam hal ini sudah ada laporan belum untuk? Oh, sudah, Polsek sudah, ke Pak Camat sudah, ke BPBD sudah. Guna mengetahui identitas korban, petugas membawa jasadnya ke Rumah Sakit BOB Bazar Kalianda dengan menggunakan mobil ambulans BPBD Lampung Selatan. Dari Lampung Selatan, Jupri Saputra, Saburai TV melaporkan.